Adapun kalau gue didatangi oleh orang yang mau masuk Islam, ya, biasanya gue lakukan adalah gue tanya dulu agamanya apa. Oke. Kalau dia agamanya Katolik, gue akan kenalkan dia ke tokoh agama Katolik yang dekat sama gue untuk dia belajar kembali agama Katolik, karena gue gak mau dia masuk Islam karena kesalahpahamannya pada agama Katolik. Oke. Itu agama, yang lu pegang tuh? Itu yang gue pegang. Okay. Gue gak mau dia masuk Islam karena salah paham. Oh, dikiranya Katolik itu begini-begini. Ya udah gue pindah ke Islam. Gue gak mau. Oke. Okay. Lu pelajari. Lu ada pengalaman gak, Bib? Yang benar-benar let's say orang Hindu, Buddha, atau Kristen Katolik datang ke lu, Bib, ajarin gue Islam. Gue masuk Islam. Iya. And then lu suruh dulu nih, Bib. Lu pelajari dulu. Jangan-jangan lu salah. Iya. Dan akhirnya dia gak jadi pindah. Ada gak? Gue gak tahu ya dia gak jadi pindah apa enggak. Tapi paling tidak dia gak balik lagi.